Halo, jumpa lagi bersama channel Anto Ermanto. Semoga kita semua selalu berikan kekuatan dan kesehatan yang Maha Kuasa dan selalu sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas masing-masing dimanapun kita berada. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan di video kali ini, saya akan sharing buat teman-teman dimanapun kalian berada proses pemasangan bumper depan untuk mobil Datsun Go ya teman-teman. Prosesnya seperti apa? Ikutin terus video ini ya teman-teman, biar kita nggak ketinggalan. Kita ikutin terus video ini teman-teman. Setelah bumper depan terpasang, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah bumper kita pasang, tampilannya seperti ini teman-teman. Dan untuk hasil akhir tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah lampu fog lamp kita nyalakan pada bumper Datsun Go, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas masing-masing dimanapun kalian berada. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih, salam dari saya.